Kita akan terutamanya lah melalui regulator itu bank, dengan bank negara untuk melihat apa yang perlu kita buat untuk menggalakkan lebih ramai players dalam bidang ini. Itu kita akan bincang dengan bank negara. Yeah. I think Bumi Putra agenda has always been there. It will not be abolished, but definitely we will not be leaving behind those who needs to be helped. There are people from other races as well has got to be helped. So while the Bumi Putra agenda will be looked upon, but we will not leave the rest, to suffer, or assistance will be given to the needy ones. Yeah. I think sementara kita ada juga funds untuk Bumi Putra, tapi ada yang macam amanah saham yang kita buka untuk semua rakyat. So I think tak timbul sangat masalah itu. Yang pentingnya ialah we would like people rakyat untuk melabur dan kita buka peluang. Of course ada yang khas untuk Bumi Putra, tapi yang terbuka juga banyak di pasaran yang semua boleh sertai. Ya, kita sedang masih lagi dalam melihat especially untuk merangka dalam bajet 2019 yang akan dibentangkan pada 2011. Tapi agenda-agenda ini termasuk perkara-perkara yang telah kita janji dan dalam manifesto Pakatan Harapan akan kita berikan suatu pemerhatian yang baiklah. InsyaAllah.